Kendit. Di jalan ke Martapura sendiri, di jembatan Matraman, ternyata kita tidak bisa lewat karena truk yang kita bawa itu muatannya cukup lumayan berat, truk yang mengangkut logistik. Jadi diarahkan memutar lewat jalan Danau Salak. Lumayan makan waktu, akhirnya bisa sampai di Martapura. Gabung di sini bisa, tapi fasilitasnya karpet biasa aja. Tapi di belakang bisa kita pakai kamar. Nanti pengaturannya mungkin Pak Adi kena. Ini Pak Adi, kita ada kamar-kamar di belakang. Nah, kamar itu kami hitung sekitar, kita tuh kekuatan 63 kan? 63, mungkin kalau ada yang sekamarnya bisa berempat. Kenapa Pak? Nah, jadi mungkin bisa Tian atur, kita lihat kamarnya. Kalau misalnya hendak minum-minum, mungkin besok pagi kami siapkan makan pagi di sini mungkin. Jadi kalau yang ada perlu-perlu apa-apa, ya kita anulah komunikasi sama kawan-kawan di sini. Ini mah repotkan ke dulu ini. Aduh Pak, kebetulan Pak Sekda telepon dulu kan, kata nyaman juga. Ya, siap, kita kondisikan Pak Sekda. Jadi, kebetulan ini baru keluar Pak. Jadi kita hampir 300 pengungsi kita tampung di sini. Jadi terakhir kemarin, Jumat kemarin, sudah berikan. Sudah pulang datang, jadi sisa-sisanya. Jadi masih ada, di belakang itu masih ada pengungsi yang dengan keluhan kesehatan. Jadi, yang kita tampung di sini. Jadi ada nakes yang standby di belakang. Ini nakes ada juga kami bawa. Oh iya boleh kita bisa bergabung dengan nakes kami di sana. Nakesnya gantian dari rumah sakit dari Denkes. Gantian. Jadi saat ini ada satu pasien dengan keluhan apa keluhan kesehatan didampingi oleh keluarganya. Oh iya. Ya jadi itu. Jadi ini bekas kami nampung pengungsi di sini. Alhamdulillah sudah bisa pulihkan di daerah-daerah Sambur. Tadi malam berdasarkan koordinasi dengan pemerintah setempat, terutama dengan Pak Sekda, kita diarahkan untuk menginap terlebih dahulu di Mes BKD atau Mes Sultan Sulaiman. Teman-teman lihat kamarnya. Tempatnya sangat nyaman, jadi kami tidak menyangka akan difasilitasi seperti ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pemerintah daerah Kabupaten Banjar, terutama Pak Sekda, Kabupaten Banjar. Pagi ini cuacanya agak mendung, jadi agak kurang bersahabat. Mudah-mudahan tidak ada hujan dalam aktivitas kami kali ini, biar pendistribusian logistik dapat berjalan dengan lancar.
been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. It's one way or the other, no way in between. I ain't getting any younger, and you will stay forever a dream. Nanti itu langsung ke Koramilia, langsung tadi diarahkan di sana kita sudah siapkan kapal tuh apa perahu. Karet itu ada 4. Tapi nanti kalau perahu karetnya dibawa ke sana sekali malah bagus. Karena di sana yang memerlukan. Tuh. Kemudian di sini nanti market kelas kita juga siapkan di situ. Jadi kita nanti kita buka kursus aja Pak nanti kan. Oh gitu. Iya. Buat tenda apa nih Pak? Buat tenda pelopon bawah, tenda dari BPBD juga bawah. BPBD itu pakai kan ya? Karena beda apa? Oh, BPBD juga. Oh, BPBD juga ya? Jadi supaya jangan pulang pergi gitu, biar di mana titik, biar kami siap. Kalian pelayan kesehatan juga. Nanti di ini di kantor BPBD apa? Surat Abok. Nanti kan ada daerahnya luas. Nah, didirikan sana aja. Karena di situ nanti biar nyebar. Karena yang paling banyak itu di sana. Yang sekarang belum terjangkau itu di daerah Lombok Intan. Nah, berarti saya masukkan ke sana saja, biar di situ, terpusat di situ. Karena banjir sekarang adanya hanya di desa, di kecamatan Lok, Sungai Tabok, kemudian sampai ke Banjar. Banjar itu cuma dilatih termasuk dari sana. Kalau di sini hanya dorok-dorok aja. Ini dan ramilnya, tadi saya tanya juga sudah pada pulang. Dan itu sudah cukup ya. Malah pengungsi banyak dari Sungai Tabung. Dari Sungai Tabung malah pengungsi situ. Ya. Ini wilayahnya dia ini di Karangintan. Oke, kalau gitu nanti saya arahkan ke Sungai Tabung aja. Madan 9, Elang 2. Madan 9, Elang 2. Oke, Bang Macan, nanti ini kita didorong ke tempat sampean. Di situ ada lapangan untuk ini, dirikan tenda beliau-beliau tidur nanti. Ada lapangan itu nanti dia ada berarti yang penting. Cuma nanti kalau memang terpaksakan, kita arahkan tenda pengungsian juga ini ya. Oke, malah bagus juga pengungsian sekalian karena ini ada kesehatan, ada Pak ya. Kesehatan ada, kemudian dari BPBD juga ada, jadi siap di situ karena daripada kita ngambil dari sini kesehatan dan sebagainya, ini kita langsung luncurkan ke sana, bikin tenda di sana. Oke, ini dari beliau, justru dekat pengungsian malah lebih bagus sehingga langsung gitu, langsung monitor langsung, beri bantuan langsung, demikian. Untuk air gitu? Maksudnya untuk air bersih gitu? Oke, nanti kebetulan ini kan ada dari BPBD juga, Barsel. Nanti saya sambungkan ke BPBD Kabupaten Banjar. Nah, kemudian juga termasuk dari Damkar, nanti saya sampaikan biar koordinasi untuk suplai airnya, demikian. Siap untuk menerima.
Diterima, oke, okay. Karena kan oke, semuanya silakan ke wilayah yang masih terendam. Nanti di sana ada Kapten Jono Komandan Polres sana. Siap untuk terima dan nanti mengarahkan di mana tempat tidur kalau berkenan tidur sana, kalau tidak bisa kembali tidur yang di malam. Baru satu desa yang dinyatakan kering pematang panjang yang di dalam semuanya masih terendam. Jadi sebenarnya sudah sekitar di antara 30 sampai 40 cm masih terendam. Jadi di jalan-jalan desa itu ada kalau yang ketinggian yang memang kering sih, cuman rata-rata masih seputar Pak. Sementara rumah itu kan di bawah, rata-rata di bawah jalan-jalan. Ya, sebenarnya yang perlu kita anu malah keadaan pengungsi kan sudah lewat 10 hari kan siapkan mulai menurun. Yang di dalam-dalam itu ada berapa titik ya? 25 titik pengungsian. Yang benar-benar pengungsiannya ada orang dirikan posko, cuma orangnya bang rumah. Memang dia nggak dapur umum Pak. Dapur umum di titik yang kering dan buat dapur umum nanti mereka ngambil makan. Jadi kadang-kadang bantuan kita drop. Cuma yang ada ini sekarang air yang endapannya mulai bau karena mulai surut, cuman nggak bisa keluar airnya. Kalau seandainya musim pasangnya ini mungkin cepat berakhir ya cepat larut ke bawah. Kan kendalanya kan kita air kiriman dari atas yang di bawah pasang. Jadi malamnya naik lagi sekitar 5-10 cm Pak, kalau siang turun ini selamanya. Jadi sampai 10 hari ini ya itu 30-40 cm baru turun airnya. Ya, nanti kita juga bantu turunkan dari kawan-kawan di itu yang untuk turunkan perang-perang kita juga. Ya, ini yang paling tidak dapat yang mana? Logistik yang paling sedikit dapat? Paling sedikit kan kalau dari jalur sana, jalur sungai itu kadang disetop di daerah ya. Di daerah ini kejauhan, terus desa Lopunta, Sungai Bangkal, Beling Benteng, Pacolandung Pak. Termasuk yang masih di dalam wilayahnya agak sana memang kalau bantuan dari sana kadang orang yang nggak koordinasi ke sini kan nggak terpantau kita kadang diturunkan di sini. Kalau sampai pertengahan sini habis ya kan. Jadi kalau koordinasi kita arahkan ke mana yang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ini Pak, kami dari Buntok. Kebetulan sudah koordinasi dengan Pak Sekda dan tempat di tempatan pelan Pak Firman juga di tempat Sekda. Jadi beliau mengarahkan kita untuk masuk ke wilayah yang di Nah, kebetulan kami ini sudah diskusi ini sama Pak Agus. Ya, Pak. Kami minta di mana yang kira-kira menurut jenengan yang kami memang butuh Indonesia. Ya. Karena kebetulan kami juga bawa tenaga medis, kesehatan dari BNPB untuk pelayanan untuk evakuasi logistik dan sebagainya. Dan saya anak-anak pramuka dan juga dari relawan lainnya. Tadi sudah kami sampaikan ke anggota kami, termasuk ya, Pak Agus. Mungkin nanti kita dampingi, mungkin yang kita prioritaskan karena semuanya menusuk ke dalam pulau sudah banyak Pak. Itu bohong kalau di dalam sana yang terisolir belum dapat banyak bantuan, itu justru malah dapat banyak bantuan.
kami ikut jenengan aja. Oke, nanti kita arahkan ke yang sini-sini aja yang sebentar yang tadi sudah kami sampaikan. Pengetahuan keterangan itu justru nanti itu belum. Siap, siap. Mungkin nanti sebagian boleh aja ikut sampai dokumentasi yang, Pak. Yang ke dalam sana bisa, Pak. Kita arahkan. Nanti ikut. Ya. Harus ikut. Dan izin kira-kira kami bisa bisa mendirikan tenda kesehatan untuk pelayanan kesehatan seperti kesehatan apa enggak? Depan untuk pelayanan. Kalau di muka SMP aja gimana, Pak? Boleh. Dekat pengungsian, dekat pengungsian. Dekat pengungsian itu banyak. Dekat sini pas depan itu aja. Iya. Ya, tempatnya betul Anda sudah mulai. Mungkin dicek lagi aja, dicek dulu tempatnya mungkin memungkinkan enggak. Karena kemarin juga sama kita dari dapur Bekang yang dari Jakarta juga sama kita masukkan ke dekat pengungsian. Karena tempatnya juga kita nggak memungkinkan kalau minta jauh dari pengungsian. Satu-satunya tempat yang bisa kita tempati sementara ini biasanya di sekitar sekolah ini aja. Semuanya sudah beda, yang paling sudah tempat pengungsian ini mau. Dan jangan nanti jauh dari pengungsian. Izin lagi Pak, kira-kira kami mau stay sini buat posko sekalian sih mungkin istirahatnya juga di sini. Karena kalau pulang ke Martapura saja Pak. Maksudnya istilahnya sekalian dibikin tenda untuk tenda juga kalau dia kalau dia kan enggak apa-apa kalau di sini kalau mau ada tenda tempat nanti silakan kita dulu. Mengingatkan juga jelas kita arahkan ke depan sini Pak. Pas depan kurang lebih kita ini. Itu tempat pengusahaan sana, tempat kami apa, dapur umum dan setan, kita nanti. Ini di depan sini aja yang ya, banyak keluhan kesehatan ini tenaga memang tenaga kesehatan pas, yang kurang pas. Puskesmas kan personil puskesmas sendiri banyak yang terendam banjir ini mungkin ya untuk bantuan kurang masih lah. Minim lah ya, minim ada ya, Pak enggak mungkin ada tetap ada cuman kekurangan iya benar ya. Kalau ada kalau yang bantuan sudah ada cuma pertama bantuan apa sih nakesnya tepat atau belum ada 5 personil ya siap mungkin kita fokuskan untuk nakes untuk sementara untuk pengungsian aja semua ya. Karena sementara yang pengungsian yang sini itu 1.700 sama depan sini kita nanti biar mungkin anak-anak kawan-kawan tidak ada bantuan untuk membeli tenda nggak apa-apa pengungsian bantuan bagi aja persenjataan berapa yang memberikan tenda berapa yang mau distribusikan hanya logistik kita sama-sama kita bantu nanti dari korupsi ya moga-moga ya terima kasih sudah diizinkan ya terima kasih malah kita yang terima kasih ada bantuan bantuan ke masyarakat salam membantu dengan posko kita juga tenda proton untuk kita di depan. Nanti untuk bantuan logistik kita akan rencana kita bagi agak masuk ke dalam yang dekat tempat ini tapi itu memang perlu terus kita itu nanti koordinasi sama pihak BNPB mungkin ya jadi nanti pihak sesuai dengan sudah kita bagi antara yang turun ke lapangan sama yang bantu untuk di kesehatan yang diperlukan langsung koordinasi sama pihak ini mobil. Bisa langsung yang terang mungkin turunkan tenda-tenda kita kemudian di seberang lokasinya ya. Kira-kira untuk sekali itu kan untuk tenda kita konsumsi ya Kak Haji tadi sekalian untuk tenda konsumsi jadi sekalian untuk khusus yang putra dulu ya kita selesai untuk tenda dulu setelah itu baru kita akan atur yang logistik mungkin demikian supaya lebih clear jadi lebih cepat kita nanti kalau sudah bisa mengeluarkan barang-barang dari dalam unit kita untuk tenda mungkin langsung aja kan waktu kita agak tenda ya merah-merah terima merah. Mak belum perawan nanti. Ya, nyantai aja. Nyantai aja. Berapa? Berapa kon? Ya. Hampir. Yuk, sudah terus. Ya. Saya juga mengurus orang-orang yang
Pak Toko. Pak Toko. Kali. Kali. Iya, kalau lagi masih jalan. Tadi sih